Hai, saya Fisarudin. Kembali ke episod kedua Serious Fakta dan kita akan bercakap tentang fakta-fakta menarik, fakta-fakta sedih, fakta-fakta mengejutkan dan mungkin fakta yang paling penting anda tak tahu langsung tentang pelbagai benda yang ada di dunia teknologi. Dengan Serious Fakta kali ini, kita akan lihat apakah yang kita boleh belajar daripada kejayaan HTC pada awalnya dan apa yang tidak harus dilakukan oleh sebuah jenama yang besar untuk tidak melihat apa yang jadi pada HTC ini juga berlaku pada mereka di masa hadapan. Jadi, teruskan menonton Serious Fakta episod kedua. Sebelum kita mulakan tentang kejayaan dan kejatuhan sesebuah syarikat, kita kena mulakan dulu dengan kisah asal-usul. 1997, Hi-Tech Corporation diasaskan oleh Shi Wang dan rakan niaga beliau. Dan Hi-Tech Corporation yang dikenali, syarikat dikenali sebagai Hi-Tech Corporation pada waktu tersebut, unik dalam dunia teknologi kerana ianya diasaskan oleh seorang wanita. Tak banyak syarikat teknologi yang ada sekarang diasaskan oleh seorang wanita. Pada awalnya, dia buat laptop, dia hasilkan PDA untuk syarikat yang lain dan ianya berubah pada tahun 2007 apabila HTC mengambil alih Dopot. Ada ingat Dopot? Saya tak ingat apa, tapi Dopot ni menghasilkan PDA dan pada tahun seterusnya, 2008, mereka menghasilkan HTC HD2. HTC HD2 ini unik sampai sekarang pun kerana ada mengatakan ianya sebagai God Phone, peranti yang paling dewa. Dewa kerana walaupun pada asalnya direka untuk menggunakan Windows CE, ia kemudiannya boleh gunakan Android, boleh gunakan Linux, boleh gunakan Windows, boleh gunakan Selfish OS. Jadi kerana kemampuannya untuk menggunakan pelbagai jenis sistem operasi, menjadikannya peranti yang sehingga sekarang saya yakin tak ada yang boleh menyamai kemampuan peranti ini. Seterusnya pada tahun 2008 juga, tahun yang sama, HTC kemudian bekerjasama dengan Google dan hasilnya ialah HTC G1 atau juga dikenali di Asia sebagai HTC Dream dan ini adalah peranti Android yang pertama. Bermula pada HTC Dream ini, nama HTC sebagai sebuah pengelola peranti yang paling berkuasa dan paling ternama mula melonjak. Dan mereka saban tahun memperkenalkan peranti-peranti yang saya rasakan banyak memperkenalkan benda-benda baru. HTC misalnya memperkenalkan skinning iaitu pelancar pihak ketiga yang memberikan pengalaman yang jauh lebih baik jika dibandingkan dengan stok Android. Jika anda ingat zaman stok Android pada awalnya, ianya tak cantik, tak begitu mesra pengguna dan paling penting sekali ianya tak begitu lancar. HTC Sense pada waktu tersebut memberikan satu pengalaman yang sangat berbeza. Dan sebab macam orang macam saya memilih HTC pada waktu tersebut kerana Sense membuatkan peranti itu kelihatan cool. Tidak nampak boring macam peranti-peranti lain dan tidak memberikan pelbagai jenis customasi sekiranya saya ingin melakukannya. Pada tahun 2011, HTC melonjak ke tangga teratas dalam senarai pengeluar dengan pasaran yang terbesar kerana pada tahun tersebut dia tetap di tangga teratas diikuti oleh Samsung, di kemudian diikuti oleh Motorola dan LG. Lihat betapa bezanya 9 tahun yang lalu lanskap dunia peranti mudah alih dan lepas itu semuanya going downhill. Jadi kenapa going downhill? Macam mana sebuah syarikat yang nombor 1 kemudian mula turun ke bawah dan sini tidak lagi boleh dianggap sebagai jenama yang besar. Kesilapan pertama HTC ialah mereka tak mahu mempromosikan produk. Jika anda ingat, pada waktu ini, sekitar 2010 sehingga 2011, mereka menggunakan tagline, menggunakan slogan Quietly Brilliant. Mereka percaya dengan sekadar melancarkan produk yang baik, tanpa promosi, hanya sekadar word of mouth dan juga promosi yang dilakukan oleh ulasan-ulasan, peranti mereka akan terjual. Dengan kata lain, mereka nak cuba lakukan apa yang Apple lakukan pada waktu tersebut, hanya memberi akses yang agak terhad kepada company tertentu saja untuk mengulas. Iklan pun tak banyak. Dan saya tak boleh langsung fikir last time saya nampak iklan HTC di pasaran atau pada waktu tersebut. Jadi mereka merasakan Quietly Brilliant ini adalah satu slogan yang baik. Sebenarnya tak. Pada waktu yang sama, Samsung dan Apple sudah mula meningkatkan jumlah pengiklanan yang melakukan. Dan saya ingat pada waktu ini juga, kalau kita buka TV, kita buka surat khabar, pengiklanan daripada Samsung adalah sangat, orang kata, constant. Anda buka setiap laman web, ada Samsung. Anda buka surat khabar, ada iklan Samsung. Buka magazine, ada Samsung. Tapi HTC langsung tak ada. Jadi dengan melakukan pelbagai pengiklanan ini, Samsung secara perlahan-lahan mula menjadi jenama yang mendominasi pasaran seperti yang lihat sekarang. Dengan berakhirnya 2012, mereka semakin menyusut dan banyak merasakan, oh, apa yang HTC boleh buat? Apa yang mereka perlu lakukan? Instead of
konsentrate untuk menghasilkan produk yang baik, kemudian mempromosikan produk-produk tersebut. Mereka melakukan satu kesilapan yang kita lihat dilakukan oleh beberapa syarikat sekarang, iaitu mengeluarkan terlalu banyak produk. Kita ada SST Desire, kita ada Wellfire, kita ada Caca, kita ada bermacam-macam lagi yang saya sendiri tak boleh ingat. Dan mengingatkan orang yang macam saya sendiri, walaupun saya menganggap diri saya sebagai seorang yang celik IT, nak follow produk-produk mereka menjadi susah. Malahan jika anda tanya saya sekarang apakah produk yang dikategorikan sebagai peranti mercu oleh mereka pada waktu tersebut, saya tak boleh nak fikir. Kerana produk terlalu banyak membuatkan saya confused mana yang paling bagus, mana yang tidak. Bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Samsung dan Apple, Samsung dia tahu Galaxy S ialah peranti mercu diorang dan orang senang nak ikut S1, S2, S3, S4 setiap tahun dan tahu itu adalah penambahbaikan. iPhone bersama iPhone 1, 2, 3, 4 tak berlaku pada HTC dan dengan kekecamukan jenama yang mereka lancarkan di pasaran, orang dah mula tak fikir nak beli peranti yang dihasilkan oleh mereka. Pada tahun 2013, mereka melakukan sesuatu yang saya rasakan agak unik, menghasilkan HTC One M7. Ini adalah peranti pertama di pasaran dengan tubuh yang diperbuat pada aluminium yang orang lain tak mampu lakukan, dan dia sebuah peranti yang dilengkapi dengan sistem audio stereo pada bahagian hadapan. Dua inovasi yang pada waktu ini dianggap normal tetapi dimulakan oleh pihak HTC. Peranti ini pada ketika itu sekali lagi tidak dipromosikan dengan baik, masih lagi quietly brilliant. Saya suka dengan HTC One M7. Walaupun peranti ini baik, jualan pada waktu tersebut adalah sekitar 5 juta unit pada bulan pertama. Dan pada waktu tersebut saya ingat lagi saya katakan ini adalah peranti terbaik untuk tahun 2013. Tapi dari segi jualan ianya masih lagi tak dapat menandingi sebuah peranti Samsung Galaxy S4 pada tahun tersebut dengan tubuh diperbuat pada plastik, speaker masih lagi mono. iPhone juga sama, masih lagi tubuh yang diperbuat pada plastik polikarbonat dan juga dengan pembesar suara dan juga mono. Jadi di sini kita dapat lihat jika anda ada sebuah produk yang anda rasakan terbaik dan orang lain setuju ianya sebuah produk yang terbaik di pasaran, anda sepatutnya gunakan tingkap yang kecil ini, this window of opportunity, untuk push jualan. Tapi HTC tak buat tersebut. Apakah anda pernah lihat iklan untuk HTC One M7 waktu tersebut? Saya yakin tidak, kerana saya sendiri pun tak ingat iklan yang dilakukan oleh pihak HTC. Jadi, bermula dari situ lagi, sebuah produk yang baik pun tidak boleh menjamin masa depan sebuah syarikat. Apa yang saya rasakan malam pada HTC adalah bukan saja mereka sebuah syarikat yang gagal untuk mempromosikan produk baik yang mereka hasilkan, tetapi kemudian melakukan pelbagai investment pada teknologi yang belum bersedia pada waktu tersebut. Saya katakan belum bersedia, pertama sekali ialah mereka memperkenalkan HTC Zowie misalnya. Apabila kita ambil gambar, pada waktu yang sama kita boleh rekod audio, pada waktu yang sama kita boleh rekod snippet lebih kurang 3 saat video pada gambar tersebut. Ini adalah sama dengan yang ada pada setiap peranti iPhone, setiap peranti Samsung sekarang, fungsi yang dah ada. Tapi diorang mulakan dahulu, tak dipromote dan kini dah jadi benda yang dianggap sebagai inovatif pada peranti lain. Kita tengok sekarang, Apple ada dia punya own streaming platform. HTC ada dulu, beberapa tahun lebih awal daripada Apple. Tapi tak datangkan apa-apa kejayaan. Anda, saya yakin sendiri, anda tak boleh namakan platform penstreaman mereka. Diorang pun ada diorang punya own video game punya penstreaman sendiri. Sekali lagi, saya pun yakin mungkin ramai tak ingat On Live, tapi itu diorang ada investment. Syarikat juga tak berjaya. Tapi sekarang kita tengok Google ada Google Stadia. Jadi macam pelbagai benda-benda yang mereka perkenalkan lebih awal. Tetapi macam ketika mereka melakukan inovasi tersebut, melakukan investment pada platform-platform ini, teknologi masih belum cukup matang. Walaupun mereka antara pelabur paling awal perkhidmatan persimpanan-persimpanan ini yang sekarang dah di mainstream, tapi dengan teknologi yang tidak selari dengan apa yang mereka mahukan, maka berlakulah kegagalan. Jadi, ini satu lagi pengajaran ialah sekiranya anda ingin menjadi seorang innovator dalam sesuatu benda, kena pastikan apa yang ada sekarang dari segi kemampuan harus serasi dengan visi anda. Sekiranya dua-dua ini tidak sehaluan, hasilnya ialah sekali lagi HTC jadi yang terawal, first out of the gate, tapi tak mampu untuk ambil advantage langsung dan akibatnya kegagalan ini menyumbang kepada kesukaran yang mereka hadapi sekarang.
Pada tahun 2013, kempen Here's to Change mereka lancarkan dengan Robert Downey Jr. sebagai duta. Tapi pada waktu ini, instead of tunjukkan kemampuan produk seperti dilakukan oleh Apple dan dilakukan oleh Samsung, ianya dilihat sebagai hanya untuk latch on kepada kepopularan Robert Downey sebagai Tony Stark, Iron Man pada waktu tersebut. Iklan-iklan yang ada dan dilancarkan di Amerika Syarikat menunjukkan Robert Downey Jr. memainkan watak Tony Stark saja. Langsung tak tunjukkan HTC punya phone pada waktu tersebut, badan yang cantik, kamera yang elok, langsung tak ada. Jadi memasarkan benda yang salah dan langsung tak sama dengan apa yang syarikat lain buat, iaitu menunjukkan kehebatan peranti mereka. Jadi bukan saja kali pertama, dulu ada produk bagus tak promosikan, sekarang ada produk yang bagus masih lagi mempromosikan benda yang salah. Hasilnya, jika saya boleh ingat, kempen Here's to Change lebih kepada Robert Downey Jr. jadi duta tunjukkan diri beliau cool. Itu saja. Langsung tak ada benda yang saya rasakan unik tentang kempen pengiklanan HTC pada tahun tersebut. Ironi di sini ialah HTC ialah sebuah syarikat yang pada awalnya inovatif. Mereka ada pelancar sendiri yang lebih baik pada pelancar default. Mereka memperkenalkan badan aluminium, mereka memperkenalkan sistem audio stereo dan misalnya. Later on dalam sejarah HTC ini, mereka kemudian melancarkan peranti yang harga mahal tetapi dari segi spesifikasi tidak lagi setanding dengan apa yang ditawarkan oleh pengguna lain. Kita mulakan dengan skrin. Umum kita ketahui pada tahun 2013 hingga 2017, Samsung dah mula jualkan peranti dengan skrin AMOLED. Skrin AMOLED kemudian digunakan oleh Apple, digunakan oleh Xiaomi, tetapi HTC masih lagi degil nak guna LCD 6. Mereka nak juga guna LCD. Bayangkan pada tahun 2017 dah banyak peranti gunakan skrin OLED, tapi HTC masih lagi nak gunakan skrin LCD pada HTC U11 mereka. Ini bukan peranti yang teruk. Ini adalah peranti sekali lagi ada inovasi di mana ianya ada squeezing function yang kini dah gunakan pada peranti Pixel. Mereka kemudian masih lagi gunakan jumlah RAM yang kecil, masih lagi menggunakan satu kamera, sedangkan pada waktu ini penggunaan dua kamera dah mula menjadi sesuatu yang normal. Satu lagi kesilapan HTC ialah kegagalan untuk mengikuti trend. Ini adalah ironi kerana kita lihat pada awalnya dia yang menetapkan trend yang diikuti oleh orang lain. Sekarang instead of jadi trendsetter, mereka dah jadi trend follower dan itu pun tidak mengikut trend yang paling terkini. Contoh terbaik ialah pada tahun 2017 dengan HTC U11. Ia bukan sebuah peranti yang teruk, cuma dengan spek dan harga yang sama, ia sepatutnya menawarkan lebih banyak. Saya katakan di sini ialah HTC U11 masih gunakan skrin LCD, sedangkan peranti lain seperti Samsung dah mula gunakan skrin AMOLED. Samsung dan Apple dah gunakan dua kamera pada peranti utama mereka, tapi HTC masih lagi nak gunakan satu kamera. Saya ingat lagi lawatan saya ke Taiwan pergi ke ibu pejabat HTC pada waktu tersebut. Saya tanya, kenapa gunakan single lens lagi sedangkan pesaing-pesaing mereka dah gunakan double lens? Mereka gunakan alasan mereka dah perkenalkan pada M8 Duo dahulu dan juga pada HTC Evo 3D beberapa tahun sebelumnya. Mereka katakan dengan pengalaman mereka sebelum ini, nak gunakan double lens ini adalah satu yang gimmick. Kita tahu sekarang pada tahun 2020, bukan saja dua kamera, triple kamera, malahan quad kamera sekarang dah tak dianggap sebagai gimmick tetapi satu keperluan. Jadi, keengganan HTC untuk ikut trend dan kemahuan pengguna semasa menyebabkan mereka semakin dilumpuhkan dan semakin tak boleh compete dengan pengeluar lain yang mampu menawarkan dengan lebih banyak dan peranti masih lagi dijual pada harga yang premium. Tetapi, pengguna dah mula lebih bijak dan mereka merasakan pada harga X, mereka boleh dapatkan lebih banyak fungsi yang lebih menarik pada peranti yang dijual oleh pengeluar lain dan HTC akibatnya semakin dilupakan. Pada tahun 2017, sebahagian peniaga peranti muda alih HTC telah dijual kepada Google dan ini adalah pasukan yang sama menghasilkan Google Pixel pada tahun sebelumnya. Sebuah peranti yang menerima pelbagai pujian kerana bukan sahaja rekaan industri yang baik, sebuah peranti yang ergonomik, masih lagi menawarkan sistem speaker stereo dan mempunyai kemampuan fotografi yang baik. Jadi jelas di sini, HTC adalah syarikat yang mempunyai kesemua kepekaran yang perlu untuk menghasilkan sebuah peranti yang baik, tetapi mereka gagal untuk utilize all the right tools untuk menggunakan kepekaran yang ada untuk menghasilkan peranti mereka sendiri yang baik.
Jadi, apa yang kita boleh belajar daripada kegagalan ACC? Pertama sekali ialah anda perlu pandai untuk mempromosikan sesuatu yang anda rasakan baik. Untuk berharap menghasilkan peranti yang baik tanpa promosi ialah sesuatu yang tidak lagi boleh anda lakukan pada tahun 2020. Tanpa promosi, anda tak boleh menjual peranti yang bagus. Anda boleh lihat sekarang, kesemua jenama yang ada di pasaran menghabiskan banyak wang, membelanjakan banyak wang untuk memastikan peranti mereka tak dikenali dan diketahui oleh orang ramai. Kedua ialah, kesemuanya ada kena-mengena dengan luck dan juga timing. Jadi ACC ialah syarikat yang banyak mempelopori teknologi, yang pertama menghasilkan sesuatu jenis peranti yang menarik, dan ketiga melabur ke dalam teknologi yang sekarang dianggap sebagai perlu tapi mereka terlalu awal. Jadi it's all about timing juga, dan juga it's all about luck. Dan dalam kes ini, ACC memang sebuah syarikat yang tak ada luck langsung kerana pelbagai benda yang mereka invest pada awalnya, yang mereka nampak ada visi tetapi dengan teknologi yang tak cukup matang, gagal dan akibatnya mereka mengalami kerugian. Dan akhir sekali ialah anda harus mendengar apa yang diinginkan oleh consumer. ACC enggan menggunakan teknologi OLED, enggan menggunakan dual camera kerana mereka percaya itu tidak diperlukan. Jelas sekali mereka silap dan akibatnya mereka sekarang tak lagi tersenarai dalam 10 pengeluar peranti muda alih terbesar di dunia. Bayangkan seawal 2011 mereka adalah nombor 1, sekarang mereka langsung tak ada dalam top 10. Jadi inilah sedikit sebanyak tentang kenapa ACC gagal dan apa yang anda boleh pelajari daripada kegagalan mereka supaya anda sendiri tidak melakukan kegagalan ini. Jadi ini adalah episod kali ini untuk Serius Fakta. Jumpa anda di minggu hadapan untuk satu lagi topik menarik tentang dunia teknologi. Bye-bye.